Itu aja gue repot. Lagu jalanan. Profesinya selain karyawan apa nih? Tiganya apa? Kamu muter lagi. Selatan. Tempat di Polres Metro Jakarta Selatan melaksanakan konferensi pers berkaitan dengan pengungkapan kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di salah satu minimarket di wilayah Pancoran. Jadi ini kejadian tadi malam. Semalam tadi malam sekitar pukul 12 dan baru dilaporkan dari pagi dan terungkap tertangkap jam pagi tadi langsung ada tempo 12 jam sudah langsung terungkap dengan tersangka ada di belakang kita semua empat tersangka. Modus yang dilakukan oleh komplotan ini ada orang dalamnya. Jadi kalau kita mengenal berapa pencurian spesialis minimarket, rata-rata itu ada komplotan yang memang bobol dari luar, tetapi ini kali ini adalah dari orang dalamnya ada. Ketika memang mempersiapkan dengan matang, dalam artian sedetil mungkin ada sudah dipersiapkan kunci berangkas di samping sebelum minimarket ini tutup, kemudian mempersiapkan memberi kode kepada yang satu lagi, ada empat orang, satu lagi diminta untuk masuk pada 11 malam, naik ke lantai 2, sembunyi di atas plafon atap, sampai menunggu tutupnya minimarket. Jadi orang dalam ini atas nama RZ itu sudah paham ini tutup jam berapa, dia termasuk kepala dari yang bertanggung jawab pada shiftnya itu tahu tutup jam 12. Jadi komplotannya salah satunya suruh masuk jam 11 malam sebelum tutup toko. Loh kok bisa dimasuk ya? Karena ada keterlibatan orang dalam. Jadi langsung melenggang masuk, nunggu di plafon sampai tutupnya toko market. Setelah tutup tinggal turun dibukakan dari dalam. Jadi kalau dipikir-pikir modus ini unik dalam artian ya kita ketahui rekan-rekan kadang-kadang minimarket yang ada di wilayah kita ini abai terhadap lalu-lalang masuknya masyarakat umum dari luar. Kiri, Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.